Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Maman Arja Channel. Teman-teman semua, pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara membuat biopungisida ya teman-teman. Biopungisida sekaligus pupuk kalium atau booster buah, yang mana setelah membuat ini nanti teman-teman tidak perlu lagi membeli ganda silbe ya teman-teman, karena pupuk ini cukup untuk booster buah, untuk pembesar buah dan pelebat buah. Nah, kita akan membuat skor organik ya teman-teman. Kali ini kita akan membuat skor organik dengan bahan-bahan yang sudah admin sediakan. Ya, silakan teman-teman catat ya teman-teman untuk bahannya. Satu ini biasanya ada di toko sembako ya teman-teman. Seperti ini. Seharusnya ini 1 liter ya teman-teman, tapi admin kurang biaya, kurang duit karena ini mahal. Admin cuma gunakan ini 620 ml. Nah, untuk rumus bakunya seharusnya ini 1 liter ya teman-teman. Ya, itu satu ya, bahannya tadi sudah dicatat. Nah, yang kedua ini madu. Madu ini harus madu asli. Ya, sudah dicatat ya. Nah, untuk selanjutnya susu ya. Susu ini usahakan susu steril ya. Susu sapi murni itu lebih bagus. Terus selanjutnya telur ya. Untuk rumus bakunya telur ini telur bebek 7 butir ya. 7 butir telur bebek. Untuk rumus yang bakunya, tapi karena admin tidak ada telur bebek, admin menggunakan telur ayam ras saja, tapi dengan jumlah yang berbeda. Yang seharusnya 7 butir, admin gunakan 10 butir karena rumus bakunya 7 butir ya teman-teman. Dan ini gula, yang terbaik sebetulnya gula merah, tapi bisa diganti dengan gula pasir. Nah, untuk selanjutnya ini air yang di rumus bakunya air biasa 5 liter, tapi admin kreasikan, admin ganti dengan air kelapa sebanyak 4 liter nanti yang akan kita gunakan. Oke, sudah dicatat semua, nggak perlu diulangi lagi ya. Nanti kalau mau diulangi teman-teman tinggal klik ulang lagi aja di video awal. Teman-teman semua, dalam pembuatannya cukup mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal masukkan telur ke dalam jerigen ini. Ya, ini bekas minyak goreng ya untuk jerigennya. Nah, yang pertama kita langkah pertama kita pecahkan dulu telurnya. Telurnya ini harus kuningnya saja ya. Yang putih-putihnya jangan dimasukkan. Nah, ini telur 10 butir sudah kita pecahkan. Kita tinggal masukkan ke dalam jerigen ya teman-teman. Kita pinggirkan dulu ini putih telurnya. Kita tinggal masukkan ke dalam jerigen ya. Kita tinggal masukkan ini ekstrak anggur. Langsung masukkan ekstrak anggurnya itu teman-teman.
untuk selanjutnya kita masukkan madu. Nah, madu ini kita ikuti rumus bakunya, yaitu 7 sendok ya teman-teman. Usahakan madu asli ya. Kalau untuk madu ini nggak bisa ditawar ya, harus madu asli. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan ini susu. Susu ini seharusnya susu steril. Kalau mau ikutin rumus baku, susu sterilnya 1 liter ya teman-teman. Tapi admin gunakan susu kaleng saja, 1 kaleng ini. Ya, kita masukkan susunya. Karena admin menggunakan susu kental ya teman-teman, maka admin campur dengan ini susu UHT ya teman-teman. Karena tujuannya sebenarnya harusnya susu cair, tapi kalau pakai susu cair terlalu mahal ya teman-teman. Susu beruang itu harus pakai 3 botol ya. Nah, kita cukup pakai ini aja, susu 1 kaleng dan Yakult 1 botol ya teman-teman. Ini yang terakhir, rumus baku pada gula pasir harus 7 sendok ya. Kita ikutin 7 sendok gula pasirnya. 4, 5. Ya teman-teman, tadi sudah 5. Ini kalau kita ambil segini 6, dan tambah ini berarti 7 sendok ya teman-teman. Jadi sudah, yang kesini sudah masuk 5, 6 tambah ini jadi 7 ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal isi dengan air kelapa ya teman-teman. Ini kreasi admin saja ya, menggunakan air kelapa. Kalau rumus bakunya itu air biasa ya teman-teman. Ya, jangan dulu diisi penuh. Kita kocok dulu, karena syarat membuat skor organik itu harus berbusa ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat
harus berbusa seperti ini ya. Ini adalah syarat pembuatan skor organik. Harus berbusa, tidak bisa ditawar ya. Harus berbusa ya. Ya, kita isi lagi. Harus seperti ini ya, harus berbusa ya syaratnya. Oke teman-teman, ini ramuan turun temurun ya teman-teman. Skor organik sudah banyak yang menggunakan dan sudah terbukti ampuh dalam memadatkan bulir padi ya teman-teman, untuk tanaman padi dan untuk mempercepat pembesaran buah pada tanaman buah-buahan. Nah teman-teman, untuk dosisnya teman-teman gunakan 1 gelas gunakan segini untuk tangki 16 liter atau 15 liter ya teman-teman. Usahakan kalau bisa dispraynya itu pagi hari ya. Dari sini karena admin menggunakan bahannya ini air kelapa, jadi kalau teman-teman mau mengikuti cara yang ini, teman-teman fermentasinya 15 hari. Tapi kalau teman-teman menggunakan airnya ini air biasa ya teman-teman, air sumur, air hujan, itu cuma 3 hari. Nah di sini yang membuat beda skor saya dengan skor orang lain, kalau skor orang lain itu 3 hari fermentasinya, skor saya ini 15 hari. Jadi karena ini menggunakan air kelapa, jadi kita harus menunggu proses fermentasi dulu selama 15 hari. Nah lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan cara admin ini, jangan lupa pagi dibuka ya. Seperti ini, biasanya dalam waktu 7 hari tetap ada gas ya teman-teman, karena ini menggunakan air kelapa. Lalu kita tutup kembali. Nah, kocok lagi seperti ini. Nah, tapi kalau menggunakan air biasa ya teman-teman, 3 hari juga sudah bisa digunakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman mengerti dan semoga teman-teman mampu untuk mempraktekkan ini. Kalau tidak ada ini, teman-teman bisa ganti dengan anggur beneran, anggur biasa ya. Teman-teman fermentasi selama 6 bulan dengan dicampur gula merah dan ragi ya, untuk menghasilkan ekstraksi dari anggur. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.